Shalom. shalom puji tuhan ada damai sejahtera Amen. tadi saya senang lihat kata katanya luar biasa ujilah aku cobalah aku sekarang kita masa diuji minta dicoba kita udah ngomong ujilah aku tuhan cobalah aku tuhan tetapi kelihatannya kita nggak siap ngomong aja kita minta diuji, minta dicoba tetapi tidak siap. Saya di sini bukan KKR, bukan juga sebenarnya bukan karena apa? Saya mau membagikan apa yang Tuhan berikan kepada saya yang saya tidak pernah dapatkan selama saya hidup dari guru saya manapun juga. Sehingga Biasakan begini: begitu kita terima dari Tuhan, saat itu juga berikan. Jangan pernah simpan, karena kalau kita simpan, maka kita tidak akan diberikan yang baru. Amin. Itu prinsip Tuhan: terima, kasih, dan menerima dari Tuhan dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang terbuka, sehingga Tuhan akan isi terus kita, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Kita akan selalu menerima hal-hal baru ketika kita punya hati memberi. Kenapa? Karena kita mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu memberi, bukan mengambil. Tetapi, apa yang kita lihat sekarang, dunia mereka mau mengambil apa yang mereka mau ambil, damai sejahtera. Oleh sebab itu, tema yang saya mau bawakan adalah: "Tahankanlah." gambar Allah sampai pada kedatangannya. Karena kita adalah pemenang. Kalau kita sudah pemenang, namun bagaimana untuk menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang kalau nama Kristus dikemakan, diagungkan di atas bumi ini. Amin. Pertanyaannya, masihkah nama Kristus diagungkan? Dibesarkan, digaungkan setiap hari? Tidak, karena dunia ini sedang dikuasai oleh si jahat. Memang kita berasal dari Allah, tetapi dunia ini mengendalikan sistem yang ada. Sistem daripada si jahat. Firman Tuhan. Kita tidak memfitnah, kita tidak mengatakan siapapun juga, tetapi ini firman Tuhan. Kita berasal dari Allah, tetapi dunia ini dikuasai oleh si jahat. Oleh sebab itu, maka kita harus hidup dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. 2 Korintus 4:3 ayat 18. Dengan apa? Dengan muka yang tidak berselubung. Dan kemuliaan itu kita peroleh dari Tuhan yang adalah Roh. Dan Roh yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Lalu apa yang membuat kita takut? apa yang membuat dunia ini menjadi gentar, gelisah dan sebagainya? Karena kita tidak lagi mencerminkan gambar Allah. Ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Dan gambar Allah sebenarnya sejak bumi ini diciptakan sejak Adam dan Hawa sudah ada gambar Allah. Tetapi dirusak oleh siapa lagi? Si jahat. Yang merusak dia. Lalu Tuhan Yesus datang kembali, datang untuk apa? Untuk memperbaiki gambar Allah itu langsung digantikan ada rohnya Kristus dalam diri kita untuk diperbaiki, di, di restructure, rebuild. Nah sekarang dunia mau melakukan restructure ulang, grid reset. Dulu waktu itu kita sudah dibebaskan dari tanah perbudakan, dibawa ke tanah Perjanjian. Sekarang mereka mau membalikkan kita ke tanah perbudakan. Apa yang sekarang sedang terjadi adalah roh perbudakan. Karena frekuensi ketakutan yang itu adalah perbudakan. Karena ketika ada roh perbudakan, maka ketakutan ada di situ. Dan ketakutan itu adalah lebih berbahaya dari istilah penyakit yang dibuat di ilmu pengetahuan dunia ini. Sebenarnya itu adalah serangan roh. Banyak kita tidak memahami diri kita, siapa diri kita. Kita hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita tidak mengerti bagaimana roh itu bekerja begitu rupa sehingga kita tidak sadar karena dia bermain di alam bawah sadar. Kalau bahasa ilmu pengetahuannya subconscious. Apa yang terjadi sekarang dunia sedang diprogram dengan alam bawah sadar tanpa kita sadari. Makanya semua orang tidak. Nah, sementara ketika kita sekolah yang diajar kepada kita hanya yang keli, hatan. Sementara dia bermain di ruang yang tidak kelihatan, alam bawah sadar. Makanya firman Tuhan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan ada kekal. Nah, bapak ibu sekalian, adik-adik sekalian ini berasal dari yang tidak kelihatan. Jadi tubuh ini saya jalan ke sana kemari, ini digerakkan oleh yang tidak kelihatan ini badan saya ini benda mati, tapi dia hidup karena apa? Ada roh, roh Allah. Sadari itu. Kalau kita menyadari hal tersebut, maka kita akan tahu siapa diri kita. Kalau kita tidak menyadari, maka ketakutan akan menguasai kita. Allah tidak memberikan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman kasih, kasih yang gimana? Sempurna, ketertiban, percaya 100%, tidak waspada. Ini enggak, ada cerita, enggak ada cerita. Jangan diputarbalikan oleh konsep dunia yang separuh-separuh. Tidak pernah ada di Alkitab mengatakan bahwa firman setengah ya, seperempat ya, tiga perempat ya, tujuh per delapan ya, enggak ada. Sembilan per sepuluh ya, enggak ada. Se sepe sepenuhnya dunia sekarang mengiring kita untuk jangankan setengah malah mau diambil semua untuk tidak sama sekali mengandalkan Tuhan itu yang terjadi saat ini baik saya akan persingkat ini banyak materi yang saya berikan cuman kalau lihat waktunya biasanya nggak cukup nanti Bapak Ibu nggak bisa bertanya saya lebih suka nanti berdialog supaya Bapak Ibu bisa memahami karena ini sesuatu yang baru ya untuk memahami ini. Kita sering tidak memahami. Tadi ketika saya bilang 2 Korintus 3 ayat 18 dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan apa? Dengan apa? baik, ah, tolong dibaca dulu deh. Biar nyambung. Dan kita semua dan kita semua Mencerminkan kemuliaan Allah dengan dengan apa pertanyaannya, apa yang terjadi sekarang? Saya harus menyadarkan supaya Alkitab ini hanya jangan jadi dongeng, hanya jadi bacaan. Dia hidup karena firman Tuhan itu roh. Pastikan itu roh, jangan kita cuma nyanyi begini nyanyi begini terus kemudian tidak menikmati kata kata karena perkataan yang keluar tadi adalah berkuasa jangan main-main dengan perkataan jangan main-main pasang telinga untuk mendengar jangan main-main kenapa penting ini telinga pendengaran ini karena telinga ini kalau dijadikan satu bentuknya seperti hati ir Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Irnya di tengah. Ini menggambarkan hati Kristus. Filosofinya seperti itu. Jadi telinga ini adalah hanya untuk mendengar hatinya Tuhan. Pernah dengar gak ini? Seringkali telinga kita kita pakai untuk mendengar apa? Berita-berita yang menakutkan media media yang menakutkan. Tujuannya apa? Karena berita yang buruk buat dia adalah duit. Makanya dia punya moto apa? Bad news is a good news. Semua kita digiring untuk masuk ke dalam apa? Mengejar cinta. Akan akan apa? Akan uang. Itu yang membuat kita ketakutan. Sehingga kuasa Tuhan tidak ada Di dalam angka nggak ada kuasa Allah Karena itu adalah bilangan itu Dia bicara bilangan Time is short. My king is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No regrets, no excuses, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. My faith moves mountains, my prayers calm storms, my words give life, my hands bring healing. My feet deliver the good news that Christ is risen and is coming again. God's word is a lamp directing my steps. His spirit is my power. When I'm weak, he makes me strong. Because Christ is coming, I will not back down, sell out, or be pushed around. My life is too valuable, my calling too great, my God too good to waste my life on things that don't last. I am empowered by God's spirit. Trained by his word, tried by fire, my name is written in his book. My life belongs to him because my life is not my own and earth is not. pesan ini saya sampaikan karena apa? Menjelang kedatangannya kedua kali, gambar Allah di dalam diri kita dirusak. Sedang dirusak, bahkan sudah banyak yang rusak. Caranya bagaimana? Mari kita lihat. Kenapa kita harus mempertahankan gambar Allah? Kenapa sampai selama sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan pada akhir zaman. Amin. Siapa Anak Allah? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dikuduskan, dia, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dikuduskan artinya adalah dipisahkan untuk Tuhan separated unto God. Dipisahkan untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah dikuduskan, sudah disucikan dosa kita oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang harus tergantung di sana, maka kita jangan menyanyikan special treatment dari Tuhan. Dipisahkan untuk Tuhan, separated unto God. Kita adalah orang-orang kudus. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati. Antara orang mati, kita mengaku dengan mulut kita, maka kita diselamatkan. Dimanapun kita berada, kita diselamatkan. Ini iman. Karena apa? Kenapa kita disebut orang-orang beriman? Karena kita hidup. Karena hidup kita, karena percaya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? dunia memaksa kita melihat supaya dia ragukan kita. Come on, keadaan faktanya seperti ini. Saya kasih tahu rahasianya. Fakta bisa dibuat. Faktanya dia salah. Padahal direkayasa supaya dia jadi salah. Faktanya, faktanya dia mati. Suka sukanya matinya karena apa? Tetapi bisa, misalnya matinya karena dibunuh oleh seseorang. Karena ada kekuatan bisa membuat matinya tidak ketahuan siapa pembunuhnya dan sebagainya. Ini yang menjadi kekacauan sekarang di mana kita semua melewati pendidikan yang semua berdasarkan buku, data, ya, jurnal. Sehingga kita selalu terlambat. Kenapa? Memang mereka merencanakan seperti itu tanpa kita sadari. Supaya apa? Apa yang tidak ada di buku, kebingungan kita menghandle-nya. Makanya kita suka tertipu oleh udang di balik batu. Kalau belum, apalagi dengan orang yang belum pernah kita kenal. Kita ketemu, dia datang dengan begitu manis dan kita nggak tahu isi hatinya. Kita hanya lihat sikap tampangnya. Makanya banyak lelaki misalnya mau pacaran, dia sewa mobil dulu, dia datang, dia kasih lihat ke orang tuanya, akhirnya jatuh cinta karena apa mobilnya bagus. Tapi dia nggak tahu hatinya. Nah, dunia pun begitu dibuka yang terlihat oleh mata buku dibaca dan sebenarnya kita yang dibodoh-bodohin kenapa saya bilang puji Tuhan saya dibukakan nama Tuhan saya bagikan ke bapak ibu karena apa apa yang ada di data apa yang ada di buku itu adalah masa lalu masa lalu bukan masa depan kita menghadirkan masa depan untuk masa kini tetapi mereka mau menggiring kita dia mau mengerjakan sesuatu di depan tetapi kita disuruh melihat referensi yang ini. Makanya kita selalu terlambat. Ya, kok begini? Kok begini? Padahal sebenarnya sudah diingatkan, eh nanti begini-begini begini. Karena kita tidak terbiasa, kita tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Karena kita tidak pernah diajar untuk mengenal diri kita bahwa diri kita berasal dari yang tidak kelihatan dan dunia ini dikendalikan oleh yang tidak kelihatan. Tubuh kita ini hanya bisa bergerak oleh yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu nggak bisa dihitung pakai angka. Nggak bisa dihitung pakai angka. Tetapi kita selalu suka dengan angka. Karena apa? Sejak kita di sekolah diajar angka-angka. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kalau bapak ibu dapat sepuluh, saya lima. Nggak, nggak disuruh sombong, langsung sombong. Saya lebih hebat dari itu. Begitu, ini yang saya bilang permainan alam bawah sadar tanpa kita sadari kita merasa kita tergiring tergiring dengan program akhirnya apa selama hidup kita sibuk mengejar angka-angka itu dan angka itu adalah simbol simbol apa simbol yang dibuat oleh manusia untuk apa untuk merubah kemuliaan Tuhan karena kita kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia ingin tetap dipermuliakan. Lalu dia membuat simbol-simbol yang kita kenal dengan bahasa pengetahuan kuantitatif. Angka-angka, bukan kualitas. Yang penting kelihatan sama orang. Seratus kali masuk gereja. Shalom dan sebagainya. Tapi bukan kualitas yang dicari. Hanya yang penting dilihat bapak mama. Yang penting dilihat teman. Yang penting, yang penting, yang penting. Jadi kita lebih fokus untuk apa? Pencitraan diri kita. Bukan fokus kepada Tuhan. Padahal ujilah aku Tuhan. Cobalah aku selidiki hatiku dan sebagainya. sebagainya. Menghadirkan surga di bumi. Itu adalah cara tujuan Tuhan. Jadilah kerajaan. Mau di bumi seperti di surga. Apa yang harus kita hadirkan? Ekspresikan kemuliaan Tuhan. Di bumi ini dengan sering mendengungkan tentang keagungan dia. Tetapi apa yang terjadi? Banyak tempat-tempat peribadatan tutup. Ibrani 10 25. Janganlah menjauhi tempat peribadatan. Pertemuan ibadah menjelang kedatangannya yang kedua kali. Tapi apa yang terjadi? Dengan berbagai macam alasan yang diberikan oleh si jahat, kita termanipulasi. Bahwa jangan khawatir, jangan takut dengan apapun. rest, rest. kenapa? duduk di sebelah kanan Allah, itu tandanya apa? Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. kenapa dia duduk? karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak ada lagi ketakutan. dia sudah mengalahkan kekhawatiran, dia sudah mengalahkan segala penyakit permasalahan kita. cukup rest, rest, insight. Tuhan maunya itu. jadi iman itu bicara tidak adanya kekhawatiran, tetapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya beriman. Itu bisa difoto, silahkan. Ya. Dan kita dikuruskan. Kata kurus itu pertama kali ketika hari ketujuh. Hari ketujuh adalah perhentian, dan itu dikuruskan oleh Tuhan. Yang artinya apa? Dipisahkan untuk Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia duduk artinya dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan dia tidak ada lagi rasa khawatir karena semua sudah selesai. Amin. Semuanya sudah selesai. Tetapi ketika itu Tuhan memproklamirkan dengan membawa musuh di bawah tumpuan kaki Kristus. Itulah dasar kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita tidak berperang, tetapi Tuhan yang berperang untuk kita. Kenapa kita harus gentar? Saya melihat kegentaran yang luar biasa di bangsa ini, sampai gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mengerti permainan iblis. Tanamkan anak-anak Tuhan tidak akan pernah bisa ditipu oleh iblis. Kita punya kuasa, ucapan kita ketika kita bicara. Dalam nama Yesus, begitu powerful kuasanya, saya bisa praktekkan nanti. Jadi, jangan kita hanya bicara secara teoritis, kita harus bisa mempraktekkan supaya orang bisa mengerti. Beriman itu adalah berimajinasi. Hidup kita selama ini, apapun yang kita kerjakan, semuanya berimajinasi. Bapak Ibu sebelum datang ke sini sudah mikirkan, sudah sudah menghayalkan, berimajinasi tentang bagaimana ambience, bagaimana suasana, bagaimana tempat duduk, bagaimana jalannya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana semuanya. Pikirkan itu, semuanya berimajinasi. Nah dua dunia ini memberikan imajinasi, imajinasi lewat gambar. Dia berikan gambar juga, tetapi keluar dari gambar Allah. Dan kita ucapkan terus, kita dengarkan itu. Makanya saya bilang, telinga kita untuk mendengarkan hatinya Tuhan. Suara hatinya Tuhan. Bukan telinga kita mendengarkan suara hatinya Iblis. Itu yang membuat kita takut. Tadi saya lihat kan, wow. WL-nya luar biasa. Artinya apa? Ketika ada kuasa hadirat Tuhan, ketakutan hilang. Amin. Ketika ada hadirat Tuhan, ketakutan hilang. Jadi kalau ada ketakutan berarti Tuhannya tidak ada sama kita. Dan Tuhan tidak selalu tidak sel di sini. Dia omnipresent. Di kita berada. Kalau kita sudah terima Yesus, mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dia yang telah bangkit dari antara orang mati, maka saat itu juga kita diselamatkan. Itulah iman. Jangan jangan minder dengan intimidasi intimidasi iblis. Bapak, bapak orang berdosa itu adalah permainan iblis membawa kita kembali kepada hukum Taurat. Karena tujuannya hukum Taurat hanyalah tambahan. Di mana ada hukum Taurat, di situ banyak pelang pelanggaran. Kalau pelanggaran banyak, tetapi di mana ada banyak pelanggaran di situ kasih karunia akan semakin melimpah amin tepuk tangan untuk Tuhan Yesus jadi kita semua diselamatkan lalu apa yang kita harus takutkan soal kematian itu hanya merubah dari tubuh fisik menjadi tubuh kemuliaan roh kita kita makhluk roh kita makhluk roh jadi setiap hari hidup kita adalah peperangan roh Bukan cuma sekarang, sekarang yes peperangan roh secara masif, tetapi sebenarnya sejak kita hidup ke dunia ini kita langsung dealing, kita harus langsung berkonfrontatif dengan roh di luar roh Allah. Kita ber, berperang dengan itu setiap saat, setiap hari. Makanya nafas kita setiap kita nafas kita harus perkatakan firman Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah sekarang nafas hidup kita, ciri-ciri orang hidup gimana? Nah hidungnya terlihat bolong. Mana hidungnya yang bolong? Nah ibu bolong. Orang mati yang hidungnya ditaruh kapas. Tetapi sekarang kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Lalu kita sendiri yang mematikan, kenapa? Karena telinga kita, main kita, tidak dikendalikan lagi oleh firman. Tetapi oleh apa? Media, nih, medianya Tuhan ada di sini, gereja Tuhan ada di sini, kita dan kita harus menampakkan, mencerminkan, kemuliaan Tuhan dengan apa, dengan apa tadi, dengan apa? Oh ya, Amin. Adakah yang terselubung, berselubung? Firman Tuhan yang berbicara, bukan saya. Saya nggak takut untuk menyampaikan itu, itu karena Firman Tuhan. Berselubung. Jadi inilah tipu muslihat iblis. Dan ketika kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, mata pertama mata matanya tidak gentar. Tidak ada satupun yang dapat menggoncangkan, menggoyangkan iman kita. Tidak ada satupun juga. Siapapun, apapun, dimanapun, sampai kapanpun, tidak akan ada yang bisa menggoncangkan iman kita. Karena Yesus Kristus berkuasa. Set, saya bagikan, setiap saya memperkatakan Yesus, langsung dia dengar. Karena di dalam tubuh kita, saya nanti bukakan ada. Ada ada connecting dengan Tuhan, makanya di, di dalam tubuh kita itu ada Tuhan taruh GPS-nya, signal. Makanya Bapak Ibu suka merinding kalau mendengarkan itu. Itu signal, saya kasih tahu, masuk ke ruangan yang tidak nyaman, tidak enak juga. Itu signal, memang tidak kelihatan mata tetapi ketika kita menyampaikan nama Yesus 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 dari Yesus dari Yesus, Yesus Tuhan mendengarkan kita Tuhan sudah janji bagi orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juruselamat dia proteksi completely powerful dia proteksi kita nggak ada satu yang bisa memisahkan kita dari kasihnya dia tidak ada siapapun dia siapapun di dunia ini tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Iman itu. Iman itu. Siapapun. Jangan takut hidup kita dipelihara sama Tuhan. Saya hidup yang menghidupkan kita itu Kristus. Yang menghidupkan kita Tuhan. Lalu kenapa kita takut sama dunia ini? Lucu. Tuhan yang menghidupkan kita bayar sama dunia ini. Kenapa? Karena kita cintakan uang. Takut gak dapat uang dari dunia ini. Ikut dunia ini. Firman Tuhan katakan, janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah melalui per pembaharuan budimu. Firman Tuhan hafal semua. Sekarang implementasinya praktekkan sebagai warrior-warriornya Tuhan. Sebagai army of God. Saya lihat ini ada AOC, Army of apa, AOG apa segala macam. Oh keren. Tinggal sekarang implementasinya. Bukan melawan secara fisik enggak. Cukup connect sama dia. Kalau kita connect sama Tuhan, enggak ada satupun. Firman Tuhan berkata ini. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Cuman yang membuat kita takut ini apa? Takut kehilangan roti. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah artinya kita hidup dari nafasnya Allah, God's breath. Jadi firman Tuhan, firman Allah yang kita baca setiap hari itu adalah ilhamnya Allah. Ilham itu apa? Theonestos. Itu artinya apa? Itu ditulis sendiri dari nafasnya Allah. Jadi setiap kita firman, kita sedang menghirup nafasnya Allah. Lah sekarang kita punya nafas. Nafasnya Allah kita tolak. Kita racuni sendiri. Untuk apa? Merusak gambar Allah. Ya? Berikutnya. Jadi jangan rusak gambar Allah. Ini rancangan awal Allah. Saya nggak mau lama-lama, biar Bapak Ibu cepat saja supaya saya punya waktu untuk lebih menjelaskan lebih dalam. Uh, dari awal. Tolong konsentrasi. Dalam keadaan begini saja, Iblis suka ganggu. Saya tadi di pesawat diganggu. Dibikin sesek. Dibikin keringinan. Tapi jangan kata, senyum aja dia nggak akan tembus ketika kita betul-betul ini. Kapan saja, saya juga suka dibikin hang, dibikin error. Itu adalah serangan. Tetap bertahan. Jangan gentar. Nah, itu adalah intimidasi. Begitu datang, makanya intimidasi ketakutan ini yang paling berbahaya. Karena hanya itu senjatanya iblis. Lawannya apa? Ya roh Kristus. Sementara kita sudah tahu ada Roh Kristus di sini, kenapa kita kalah, kita terintimidasi, kenapa kita tidak hidupkan Roh itu? Nyala, api Roh Kudus tadi. Jadi, gambar dan rupa Allah itu adalah idenya Tuhan sendiri. Nah, kalau kita gambarnya Allah, kita image of God, maka kita seperti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka kita harus persis dengan pokok anggur, tetapi kita suka lepas dari pokok anggur. Firman Tuhan mengatakan kalau dia lepas dari pokok, pokok anggur, maka daun itu kering, tidak ada lagi gunanya, maka dimasukkan ke dibakar. Nah, kehidupan kita selama ini, kenapa? Karena daya tarik dunia, dengan segala macam iklan-iklannya. Wah mobil Mercy, tas Hermes, Louis Vuitton, Belly, terus apa itu. Dan sebagainya, yang membuat kita uh, selalu justru mengejar itu, bukan mengejar kasih Allah. Ini yang membuat saya mempelajari, oh ini tuh yang membuat kita menjadi lemah. Di sekolah juga kita selama seminggu hanya belajar apa? Mengasah intelektual. Tidak mengasah spiritual kita. Berapa banyak waktu kita habis percuma selama ini hanya untuk mengejar supaya nanti, kalau sekolah, saya bisa melamar pekerjaan dan saya bisa dapat uang. Tujuan kita bukan itu. Kita datang di sini, hidup di sini, Tuhan punya maksud. Ada rencana Tuhan untuk apa? Cuma satu: permuliakan namaku. Gak ada yang lain, hanya "permuliakan" namaku. Kita habis waktu, orang tua kita mengeluarkan uang, tetapi apa? Di masa-masa seperti ini, saya melihat dengan jelas bahwa gelar-gelar yang pernah kita terima tidak pernah bisa menolong kita, tidak pernah bisa menolong kita, jabatan kita semuanya hilang tengkurap ketakutan. Ternyata jabatan kita log e, apa namanya itu? reward gelar kita tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh, semakin kudus, tidak. Justru ditarik keluar. Jadi Tuhan sudah pisahkan kita untuk dia. Terus kemudian kita membiarkan diri kita ditarik lagi keluar. Untuk menjadi tidak kudus. Karena hilang gambar Allah tadi. Ditarik oleh apa? Oleh si jahat. Kita sibuk untuk memikirkan hal-hal duniawi. Masih senang mau pergi. Perhatikan, kenapa kita setiap ada liburan selalu dikasih liburan. Dan semuanya konsepnya, kalau liburan, hayo kita keluar kota. Ngabisin duit. Apa yang kita cari? Cuman kesenangan mata. Habis di sana apa? Belanja, makan, perut, tidur. Habis waktunya. Dan sekarang orang, Aku tetap mau pergi ke sana, ke sini. Bisa naik pesawat. Itu adalah tipu muslihat yang tanpa disadari. Saya bisa berpikir begini kenapa? Setelah saya gini, kayaknya di mana aja indah loh. Mulia kok, indah kok. Karena semua Tuhan yang ciptakan, amin. Gak ada pembedaan setelah kita bisa melihat tidak ada orang cantik, tidak ada yang menurut dunia diklasifikan cantik dan sebagainya. Atau jelek, apa gendut, atau segala macam dunia. Tapi di mata Tuhan, semua kita mulia. Amin. Ini konsep-konsep seperti ini yang harus kita pahami. Jadi membuat diri kita apa? tidak pernah merasa lebih, tidak juga merasa minder. Sehingga kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita hidupnya saling menolong, tetapi apa sekarang? Berapa hartamu? Oh dia orang kaya, dan sebagainya, tidak ada lagi tolong-menolong. Semuanya bohong. Semua hidup dengan pengen dibilang bapak itu hebat. Dari kacamata dunia yang terlihat oleh mata, coba lihat di media sosial. Semua mainnya supaya dilihat orang, dilihat mata, dan media sosial. Gadget yang ada di tangan bapak ini adalah cara iblis untuk apa menangkap jiwa-jiwa secara masif. Tanpa bisa tertolong, dia lebih duluan untuk menginginkan jiwa-jiwa. Lanjut, oh, ya, yeah. dan tuh rancangan Tuhan apa? Kita disuruh menguasai dan menaklukkan dunia ini, lalu beranak cucu. Tapi apa yang terjadi? Justru dunia ini menguasai kita dan menaklukkan kita dengan apa? Dengan teknologi. disuruh beranak cucu. Lah kok sekarang banyak yang mati? Penuhi labuh. Tidak mungkin Allah yang sama yang menghidupkan kita dan menjadikan kita serupa dan gambarnya, kemudian Allah yang sama punya ide untuk membuat kita binasa. Tidak mungkin.